Hai, ketemu lagi sama Adis Tianggra ini. Wow, masih banyak matahari hari ini. Hari Sabtu sekarang. Hari Sabtu pertama, oh kedua ya, kita di Belanda setelah pulang dari Indonesia. Tadi malam aku habis keluar sama Erens. Pulangnya malam banget jadi begadang. Kalau habis begadang itu enaknya makan Indomie ya. Nah, tada! Dia datang bawa Indomie, bawa kornet. Mau bikin internet. Mau kasih lihat di luar kata Erens beku. Kita lihat ya. Dingin sekali. Beku nih teman-teman ya. Ini es, ketutupan es nih mobil. Oh iya, ini juga beku. Morka. Hai. Tuh ada sisa-sisa kebekuannya. Tetangga lewat. Ini pagi-pagi semua orang udah jalan di sini, udah keluar rumah. Ini kita kalau hari cerah gini, jendela dibuka-buka ya supaya seger. Meskipun dingin tapi enak. Heh. Siapa mau Indomie? Pakai telur, kornet. Ini kenapa kamu jadi kayak bayi gini sih kamu? Pakai celana kegedean lagi nih punya sepupunya. Ya Nala. Nah, ini ada bayi nih guys. Apa sih ini anak jadi bayi lagi? Tuh. Oke, aku masak dulu ya, bikin Indomie, telur, kornet. Siapa yang mau? Kamu. Mau yang kuah atau mau yang kering? Kering. Kamu juga. Ya. Oke guys, aku masak Indomie dulu ya. Kita sekarang mau bikin Indomie, telur, kornet, internet. Bilang. Internet. Ya. Mama ambil dulu pancinya ya. Upsi. Ini Indominya. It is. Ngomongnya ke Indonesia. Apa itu namanya? French fries. Indomie. Subscribe. Nih ya, kita siapin tempat besar. Indominya aku bikin 4. Kita bertiga tapi kita bikin 4 karena kita lapar. Ya. Nih. Kamu bantuin mama buka-bukain sekarang Indominya. Kamu keluarin bumbunya yang ini. Orangnya terus ntar mama yang buka ini lagi buka terus pisahin bumbunya. Masukin telurnya ke panci. Satu. Ya, itu om. Nah, ini kita tunggu sampai telurnya matang. Ya, kita lebih suka setengah matang ya. Jadi kita mau masukin aja langsung minyak. Nih, ancurin dulu. Jangan ya, panas terus kena kamu, sama aja. Kamu yang ancurin, mama yang masukin. Ancurin.
Hey, had oma jou gisteravond net gestokken, Abby? Ja. Je wil net kiezen? Ja. Ja, kijk eens. Esme. Awas ya, ini panas kan ya. Jangan pegang pancinya. Ya boleh. Oke, udah mau selesai. Asik. Udah mau selesai bilang. Udah mau selesai. Ya. Ya, udah jadi tadi karena kecipratan sedikit air panas di hidungnya tapi enggak kok enggak kenapa-napa. Ya. Oh, yes. Di mata sedikit. Tuh, ini Indomie goreng pakai kornet, ada telurnya juga. Yuk kita makan yuk. Udah tehnya sudah ada. Teh Tongji. Erin minum kopi. Kepala api. Ya. Tuh. Mana kornetnya? Oh, di bawah ya kelihatan. Pakai saus enggak? Ini karena aku ini aku pisah soalnya Kirana kan enggak takut kepedesan buat dia. Nih, ayo makan dulu. Karena bisa pakai sumpit juga loh. Coba gimana makannya kalau pakai sumpit? Awas panas. Pinter. Coba papa. Pinter. Oke, aku makan dulu guys. Sumpit Minnie Mouse. Ya, pakai sumpit Minnie Mouse. Ya. Terus sambil teleponan sama Bogor. Tadi aku kecipratan. Kecipratan tadi kena air panas makan Indomie. Pakai apa Indominya? Pakai kornet. Itu jadi internet. Iya, jadi internet. Bilang kamu makannya pakai apa itu? Kirana bisa makan Indomie. Ini sumpit anak-anak ya tuh. Khusus Nenek. Om Ade. Aku makannya pakai pedes, pakai sambal. Enak? Bisa dong ya. Bisa dong. Bisa. Iya, bisa. Kan tadi makan ikan pakai sambal. Iya, di rumah nenek. Iya. Iya. Oh iya. Gampang kan? Coba. Wih, pinter. Lebih gampang kan? It's nice, though, last night. Yeah. Udah makan. Enak, kenyang. Habis ya tadi. Aku belum selesai. Ya, dia mah main-mainin sumpit terus. Iya. Yeah. Gini tangannya. Kalau weekend santai ya, gak usah buru-buru, enak jadinya. Nah, ntar siang kita mau naik kuda. Kira-kira latihan berkuda. Terus kita mau pergi ke rumah temanku yang anaknya ulang tahun. Orang Indonesia juga yang tinggal di Belanda. Sayang, ikan. Kapal api. Kurang kelihatan. Karena serius kapal api. Ini kopi kesukaannya Aaron. Yang kamu lihat pasti ya di video unboxing, di video unpacking isinya semua itu tuh. Kapal api, Teh Tongji kalau aku, Indomie, semua makanan-makanan dan minuman kesukaan kita udah bawa dari Indonesia. Jadi, aku mau bikin waktu aku masih kecil. Ya, coba bikin gimana caranya? Pakai rambut ini. Kecil. Siapa yang bikinnya? Aku. Bentar. 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 Bikin apa sih, Nak? Bikin aku masih kecil. Oh. Gambar. Ya. Mau kertas enggak? Perlu kertas gak? Ada. Oke. Terus nanti digunting. Oke. Terus nanti kalau udah selesai bikin aku bikin mamah dan papa. Bisa kamu? Ya? Pertama digambar dulu. Iya. Terus ini rambut punya aku. Ya boleh tuh. Itu rambutnya. Warna hijau.
Ya ada Rifki. Bagus ya. Kan ini glitter. Iya, cantik. Ini tadi aku cari-cari rambut ini punya dia. Ketemu sekarang. Ketemu di mana? Ketemu di situ di belakang kursi. Makanya kalau habis main rapin lagi ya. Lihat uak. Dia bisa bawa keranjang. Udah makan, sekarang kita mau duduk di luar sebentar. Aku sama Aaron sekarang masih ngobrol sama sepupunya, uaknya di conference call. Video conference. Ini silau banget, di mana ya enaknya? Begini. Aaron sambil ngopi, masih ada tuh kapal apinya. Cerah banget guys, enak banget ini. Panas. Karena lagi ngobrol sama sepupu-sepupunya, dia ngomongnya lancar banget. Makin lancar setelah pulang ke Indonesia ya. Sebenarnya dia tuh bisa dari dulu ngomong bahasa Indonesia. Cuman karena waktu masih di sini tuh kita cuman aku doang yang ngobrol sama dia bahasa Indonesia. Pas dia pulang ke Indonesia itu semua orang kan ngomong bahasa Indonesia sama dia. Aja gitu, gak ada yang ngomong bahasa Belanda. Jadi dia beneran langsung catch up, langsung lancar pokoknya sampai kayak ada aksen-aksen Sundanya lah gitu kalau ngomong. Ini mau pipis. Nah, guys, kita lihat nih pada ngapain ya bapak-bapak. Ini baru aku datang ke sini ngerapihin pot aku. Karena kan mau musim semi sebentar lagi ya. Tuh mereka lagi kerja di halaman. Tuh. Rapihin halaman. Ini bekas cabe. Mana sayang? Oh iya, ini bekas cabe nih pot. Masih ada nggak ya benihnya? Nggak ada. Have to buy semua. Ya. Tuh. Ini juga bekas cabe. Udah kering ya? Kering. Mati. Mati. Udah kering. Harus beli yang baru nanti ya. Biasanya kalau di sini nanam-nanam gitu, ya udah seasonal aja. Satu season, habis itu tamat. Mereka mati, nggak bisa hidup lama. Soalnya terlalu dingin. Nah ini tanahnya masih bisa dipakai lagi. Karena ini juga tanahnya harus beli ya. Di sini itu tanahnya tanah liat, tanah kita tuh tanah liat. Jadi nggak bisa tanam-tanam tanaman nggak bagus. Jadi harus pakai tanah khusus. Clay. Apa? Buat apel. Ya, jadi kalau tanah liat itu tanah clay bagusnya buat apel. Karena itu daerah ini penghasil apel yang paling banyak di salah satu penghasil apel yang paling banyak di Belanda. Jadi kalau misalnya mau tanam tanaman kayak gitu harus beli tanah khusus nih, aku kasih lihat ya tanahnya. Nih. Tuh, pot front. Ya. Jadi beda-beda tanahnya ya untuk tanaman tanaman khusus tanahnya beda-beda. Ini untuk olive. Ya, olive. Ya. Ini yang biasa kan? Ini yang biasa tuh pot. Kalau ini universal tuh untuk semua tanaman. Ini pohon zaitun yang kita beli dari Kroasia. Karena itu tadi ada tanah khusus kan yang dipakai untuk dia supaya tumbuh, supaya bisa bertahan di sini. Jadi tricky juga ya. Nah, aku ini sarjana pertanian yang benar-benar belajar soal pertanian pas aku pindah di sini. Karena kalau di Indonesia belum sempat, aku nggak sempat tanam-tanaman, jadi nggak tahu. Sebenarnya bapak mertuaku yang rajin banget tanam-tanam dan dia tahu banyak soal tanaman-tanaman. Ntar lain kali kita ikut sama Om ya ke toko tanaman. Nah sementara itu Kirana, kita lihat lagi ngapain dia. Masih ngobrol sama keluarga Bogor. Nah teman-teman, sekarang aku lagi di tempatnya Mbak Jenny, ini temanku ya. Lagi ada acara ulang tahun anaknya. Tapi aku lupa bawa kamera, jadi cuma pakai handphone nih sekarang. Pengen kasih lihat keseruannya kalau lagi ngumpul sama ibu-ibu Belanda nih ya. Kita lihat. Say hi guys. Hi. Halo bapak,
juga ada ya guys, beja. Ini punya siapa nih? Ini yang punya tuh, yang punya. Yang punya. Yang punya rumah yang ini guys. Ambilin piring. Ini punya rumah. Tapi yang punya laki tadi. Aslinya ini Jenny. Jadi yang ini in the cost. Di suruh kos ya bun ya. Ini mbak. Coba tanya Mino. Hai, kabar mbak. Masih kurus ya? Masih kurus. Oh masih. Tapi kita kan ngomongin waktu dia lagi habis itu operasi. Mama Ica. Ini Barens ya. Nah ini Barens. Ini. Ayo bikin mana YouTube channelnya apa namanya? Promosin dong. Jadi malu. Channel aku tuh Devan dong. Coba follow ya. Follow ya. Tadi makan rujak nih. Ada TV Jawa Timur. Apa-apa, ayo dong. Asal dari mana Mbak? Kasih tau dong, ntar arek-arek tahu. Oh. Aslinya Malang Mas. Tuh kan, biar pada nonton dong channel aku. Jangan lupa subscribe. Iya. Jangan lupa subscribe. Ini Mbak Jerry sih baso. Selalu ini baso favorit. Bu baso. Nih ya, ini tadi siapa yang ngulek? Mbak Ica. Mbak Ica yang ngulek. Gimana ulekannya? Kiri kanan. Mantep dong. Mana? Goyang-goyang. Teh Fani nih. Hai. Ini mah teh MVVC. MVVC. Ibu Haji. Amin. Amin. Ini mangga dari mana sih, Mak? Apa? Mangga dari mana? Mangga dari Lidl. Ada ya? Ada. Enak banget. Cara mangganya enak banget loh mangganya. Ini mangga banget. Fresh. Oh. Iya, mangga. Pas banget buat rujak. Mati. Iya, pas bawa. Kakak, si Jaji beli. Di Lidl. Jadi deh kalau ibu-ibu lagi ngumpul rujak. Nah, ini suaminya Mbak Jenny. Hey, anak-anak ini suami saya. Nada. Ada anak lagi di luar pada main. Tuh. Ntar ya. Tuh, pada main trampolin di luar anak-anak. Hai. Kirana, Emma. Look, Swaya. Hai. Tuh mereka main di sini seneng banget. Ini halaman rumahnya temanku tuh. Aku udah sering bikin vlog di sini ya. Ini makanannya tuh ya. Rendang, dendeng, ada ayam bakar padang. Ini udang. Sablado. Ini daging sama tunjang ya, campur ayam goreng, hijau, sambal. Pokoknya ini lengkap. Jadi tuh kalau Indonesia punya pesta, sama aja kayak di Indonesia ini tuh ya. Yes, basonya. Mantap kan? Tuh. Ini dia bikin sendiri semuanya. Itu juga rendangnya bikin sendiri. Salin lengwa in the gloria, in the gloria, in the gloria. Keep repeat. Sama Noah. Bilang selamat ulang tahun. Happy felicity. Tante Jenny aku mau katanya Kirana. Oh Kirana ya. Mau yang mana? Peppa Pig. Oh Peppa Api. Mulai kisah ya, sama mau lagi. Ayo cepet satu ambil. Ya khusus. Bilang apa sama Tante Jenny? Thank you well, Tante. No. Oh iya, ada penyai. Apa? Iya, kamu monyet. Duduk sama Bapak, duduk sana. Cukup ini tuh snooper. Duduk. Lekker mau. Yummy. Lekker. 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 Lekker.
Nee, maar goed, de hele doos. Nee, maar toch aan het kijken. Gorengen. Allemaal lekker. Lekker? Raak voor deze lekkere dan. Lekker en malen, kinderen. Lekker, hè? Lekker, hey. Enggak, makasih, Mbak. Oke, udah sore nih, udah sore banget, jam 5:30, kita mau pulang sekarang, seneng, udah kenyang, dan tentunya saja bawa goodie bag, bawa makanan ya, bungkus-bungkus, kalau orang Indonesia ngumpul pasti gitu. Kita udah capek juga tuh, udah digendong sama Erens, main seharian di luar, trampolin sama anak-anak yang lain. Jadi kita sekarang mau pulang, ini malam minggu, istirahat di rumah, dan... sampai sini dulu vlog kali ini. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah.